Sementara itu pemirsa, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan PP Pelindo dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Sarbagita Suwung, Kota Denpasar. Ya, selain itu petugas juga mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengisolasi titik kebakaran. Tempat pembuangan akhir TPA Sarbagita Suwung di Kota Denpasar, Bali kembali terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WITA. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan si jago merah di TPA Suwung. Terdiri dari 6 mobil damkar Kabupaten Badung, 6 mobil damkar dari Kota Denpasar, dan 1 mobil damkar milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo. Selain itu, alat berat juga turut dikerahkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran kemungkinan karena tumpukan sampah dan karena cuaca panas sehingga rentan terhadap gesekan dari sampah sehingga muncul percikan api. Tumpukan sampah itu karena cuaca panas itu rentan terhadap gesekan dari sampah itu sehingga muncul percikan api itu. Kecenderungannya kalau di TPA seperti itu. Badung 6 dan Pasar juga 6. Sepertinya sudah maksimal, alat berat juga sudah ya. Alat berat sudah, dari Pelindo juga pemadamnya sudah ada satu. Nah Sungkare tadi siang waktu saya dengan Pak Kadis Damkar sini, ini yang di sisi timur ini sampai ke barat itu sudah ada api. Sekarang sudah bisa dieliminir dengan alat berat. Nah Sungkare kita ada pengalaman lah ya dengan kejadian tahun lalu. Ini satu titik di sini saja. Hingga Rabu malam upaya pemadaman masih terus dilakukan. Luasan areal TPA yang terbakar masih didalami pihak terkait. Sementara itu TPA Suwung akan ditutup sampai proses pemadaman selesai. Dari Denpasar, Bali, Putu Wiguna, jurnalis NTV melaporkan.